tes mic, mic. oke. Okay, halo semua, selamat datang di channel Holis X. Di video kali ini, di part kedua, kita akan belajar bagaimana men-setup hotspot MikroTik, ya kan? Untuk video sebelumnya, untuk setting jaringan awal sampai kita bisa dipakai untuk internetan. Silahkan kalian cek link di deskripsi video ini, ada video part 1 yang bisa kalian pelajari dahulu. Oke, okay. jadi lanjut di video kali ini. Kita akan masuk lagi ke dalam Winbox ya, ke dalam Winbox yang sudah kita setting kemarin ya kan. Kemarin itu kita sudah setting untuk setting hotspot ya kan, setting sumber internetnya, eh setting sumber internetnya. Yang kedua kita menggabungkan beberapa interface menjadi satu jadi bridge spot. Kemudian kita setting DHCP server agar uh, kita bisa membagikan uh, internet kita ke pelanggan kita atau ke klien kita gitu ya kan. Pada video kali ini kita akan setting bagaimana cara untuk men-setup hotspotnya. Jadi hotspot itu adalah portal hotspot yang ada login page-nya gitu ya kan. Yang pertama kita akan siapkan dulu ya. Kita akan siapkan dulu, kita lihat di sini. Kita siapkan untuk address dan interface. Nah kita buka aja dua kayak gini. Untuk melakukan setup hotspot, Kalian harus masuk ke dalam menu IP kemudian hotspot. Nah, di sini ada banyak sekali menu ya, banyak sekali menu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 menu, tapi yang kita pakai hanya 4 4 ini aja, 2 ini untuk monitoring nanti. Oke. Okay. Untuk setup hotspot, yang pertama kita harus masuk ke server profiles dulu, ya kan? Kita harus masuk ke server profiles dulu. Kita tambah. nih kita tambah. Misalnya name-nya kita kasih nama profile hotspot gitu ya kan. Hotspot address ini kalian harus masukkan ini. IP address yang menuju ke hotspot nanti. Kita kan pakai abrid hotspot ya untuk ke klien. Maka pakai IP ini 12.1. Nah kayak gini. Kemudian DNS name. DNS name ini adalah eh, alamat DNS misalnya hotspotku atau apa gitu ya kan. Misalnya. Uh, apa ya omdracula.net misalnya apa terserah kalian lah ya misalnya ini apa yang namanya nama jaringanku ini pak namanya zombie misalnya om zombie net gitu misalnya nah ini sudah selanjutnya kalian apply dulu nah kita simpan dulu aja kemudian html directory ini penting html directory ini adalah tempat di mana kita menyimpan template login hotspot Ya. Nah, contohnya seperti ini, kita punya login hotspot ya. Kita punya login hotspot ini hotspot 77. Kalian bisa download tablet ini secara gratis di link yang ada di deskripsi video ini. Nanti kalian tinggal klik aja, langsung download. Ini contohnya ya. Kita akan coba lihat login page-nya. Jadi login page-nya kayak gini. Nah, ya. Login page-nya kayak gini, simpel sederhana. Ini adalah login page dari Om sama di yang punya Mikmon. Jadi saya modif, modif sampai jadi kayak gini. Nah ya, kita akan upload template ini ke dalam Mikrotik. Ya kan? Kita buka aja kayak gini, biarkan buka aja. Caranya kalian masuk ke menu Files. Nah, di sini di menu Files ini kalau kalian pakai mikrotik yang ada folder flashnya, kalian taruh ke dalam folder flash. Kalian tarik dan lepas ke dalam folder flash. Caranya gini. Misalnya ini flash, kalian tarik dan lepas di sini. Kalau nggak ada folder flash seperti punya aku ini, berarti kalian tinggal, eh, tinggal langsung tarik aja, langsung tarik aja ke sini, keluar sini. Oke, kayak gini, contohnya. Nah, tuh langsung mengupload tuh. Oke, okay, sudah selesai kayak gini. Kalau ada ada folder flash kalian masukkan ke dalam folder flash. Oke. Okay. Karena file ini sudah diupload ke dalam file template-nya sudah diupload ke dalam Mikrotik, kita bisa atur di sini HTML direktorinya menjadi hotspot 77 sesuai dengan nama foldernya. Kemudian apply. Nah, kayak gitu. Selanjutnya kita akan set up lagi di sini ada login ya di bagian login ini karena saya itu membutuhkan akses untuk ke dalam mikrotiknya itu biar orang itu enggak dikit-dikit login dikit-dikit login maka saya harus mengaktifkan yang namanya Coki, HTTP, PAP dan Cap tiga ini aja yang paling penting harus dicek checklist tiga ini yang Choki ini enggak usah kemudian apply jadi gunanya apa HTTP CHAP PAP Jockey ini? Jadi HTTP CHAP itu kalian kalau ingin login pakai halaman login tadi itu gunanya ya kan. Kalau HTTP PAP itu kalau kalian pakai QR code yang di scan langsung masuk itu fungsinya ini biar fungsi. Kalau tanpa ini scan QR code kalian nggak bakal jalan. Kemudian Jockey ini untuk menyimpan ya kan. Kalau user yang sudah login biar dia itu disimpan Nah, disimpan datanya biar tidak uh, login login lagi itu fungsinya Joki. ya jadi gini aja ya pertama kita isi ini ini disesuaikan dengan alamat IP address DNS ini terserah kalian mau kasih nama apa kemudian HTML directory sesuaikan dengan uh, lokasi template hotspot kalian login isinya kayak gini oke sudah selesai selanjutnya tinggal servers di servers ini bisa kita tambah ya kan name bisa kasih nama server hotspot Interface kita kasih taruh di bridge karena kan memang ini sudah dikabung semua. Jadi untuk menaruh server hotspotnya ada di bridge. Address pool bisa kalian pilih non. Kalau settingan kalian oke, okay, kalian non aja. Kalau nggak yakin ya pilih pool hotspot ini disesuaikan dengan IP pool yang ada di DHCP server ini. Nah, di sini karena pakai pool hotspot, di sini juga pool hotspot. Jadi harus sama. Biar apa kita kasih address pool. Misalnya gini, eh, ada kan ada orang kadang masang access point itu sembarangan ada DHCP-nya masih aktif atau apa-apa gitu ya kan. Tiba-tiba networknya lain gitu ya karena faktor DHCP eksternal. Dengan adanya address pool kita itu bisa apa ya? Bisa menjaga hal-hal yang tidak diinginkan gitu misalnya IP-nya beda dan lain sebagainya itu biar tetap bisa berkomunikasi dengan baik pada hotspot ini gitu. Biar loginnya tetap gampang muncul bahasanya gitulah ya. Kemudian untuk profile kita pilih profile hotspot kayak gini. Adult timeout biarin address per mac biarin dua aja. Kemudian klik apply. Nah dia running. Nanti IP of the next name-nya ini kayak gini. Kalau sudah kayak gini. Ini sudah bisa ya. Sudah bisa buat akses uh, hotspot ya. Selanjutnya kita tinggal buat user profile. Contohnya kita buat... Uh, admin gitu ya kan, admin dengan speed 2 m, 2 m gitu misalnya. Nah, kemudian kita tambah usernya misalnya, uh, holis 1234 gitu misalnya. Ini saya, saya masukkan tambah ini password mana password? Nah, holis 1234 ini profilnya saya pilih admin gitu misalnya. Nah. Kita akan coba <hesitation> uh, konekkan ya, kita akan coba tes untuk koneksi ke HP ya, saya siapkan dulu HP-nya, bentar, apakah bisa ya kan, apakah jaringan kita itu bisa buat hotspot, saya akan konekkan, ini ya, uh, semoga kelihatan ya, bentar, tak sambil mantau, nah ya, ini, ini ada jaringan ya. Black zombie ini, ini jaringan hotspot, eh, bentar, nah, ini, nah, langsung muncul login page, tuh merah putih ya, sorry, agak ngeblur, nah, di sini, uh, ini kan sudah muncul di host ini bakal ada, tuh, bakal ada, uh, ini bakal ada aktivitas atau data-data dari klien ya, bakal ada data-data dari klien. Kemudian kita akan coba eh uh, masukkan, kita akan coba login ya. Tadi kan usernya, username-nya Holis, passwordnya satu dua tiga empat. Nah, kita sambil cek log di sini, cek log nggak tuh? Cek log-nya, cek log-nya di bagian sini. Apakah benar user Holis login? Di sini bisa kalian lihat ya di host nanti dia akan berubah jadi A. A itu artinya aktif, dia itu sudah aktif hotspotan. Saya klik login tuh anda terhubung tuh dia jadi A nah di sini akan kelihatan aktif tuh holis dengan tuh ada status status hotspotnya kelihatan semua data datanya ya ini jadi kayak gitu aja settingnya ya untuk setting hotspot kayak gitu aja simple sebenarnya asal kalian paham sama yang saya jelasin gitu ya kan ini sudah saya step by step ya langkah demi langkah sudah dibuatkan gitu kan. Kita coba speed test ya. Tadi kan kita kasih ke speed 2 2 mega, kita akan coba speed test. Di sini bisa kalian lihat ya. Coba speed test. Speed test. Eh, speed test net. Sep, apa sih? Speed test net. Nah, kayak gini. Kita akan coba speed test. Apakah bisa apakah dapat 2 mega ya kan? nih kita akan coba go di situ kalian kelihatan ya di sini speednya traffic tuh tuh 2 mega ini nggak jalan tapi oh ini jalan tuh ya 18 ya dapatnya 18 di sini juga kelihatan tuh speednya nah kayak gitu simple ya jadi untuk setting hotspot kita akan ulangi ya stepnya kita akan ulangi untuk setting hotspot itu yang perlu kita lakukan adalah yang pertama kita masuk ke dalam menu IP hotspot di sini kita buat server profile dulu ya kan kita isi namenya sesuaikan namanya hotspot address ini harus sama persis dengan yang ada di interface yang akan kita gunakan untuk hotspot IP-nya DNS name adalah nama dari hotspot kita misalnya omzombie.net HTML directory ini adalah lokasi di mana kita menyimpan template hotspotnya tuh seperti ini hotspot 677 kemudian di bagian login kita hanya perlu checklist ketiga item ini Nah agar apa agar loginnya mudah bisa kita menggunakan login page seperti biasa bisa kita menggunakan scan QR code dan kalau sudah login user itu nggak perlu login login lagi karena tersimpan di dalam jogi. Joginya ada di dalam sini tuh ya jadi kelihatan jadi misalnya nih saya pergi ya kan, sekarang kan saya, saya connect, kemudian saya pergi satu jam dua jam balik lagi saya nggak perlu login. Karena apa? Karena kita sudah aktifkan yang namanya Mac Chokis Jadi kalau Mac Chokis bedanya dengan Cokis biasa di sini, pasti kan ada nanya, nanya Coki dengan Mac Choki apa bedanya? Bedanya kalau Mac Coki ini ketika perangkat kita tersambung dengan jaringan hotspot secara otomatis langsung login tidak perlu muncul notifikasi buat login. Kalau Coki, Coki itu dia menggunakan web web base. Jadi tetap ada informasi kalau eh, uh, ada informasi kalau per, diperlukan autentikasi, diperlukan login gitu. Kalau dia diklik otomatis nyambung. Itu beda Coki dan Mac Coki. Mac Coki ketika kita nyambung jaringan langsung dapat internet karena session atau Coki-nya tersimpan kalau Coki aja itu dia harus buka notifikasi baru bisa login kayak gitu, baru bisa otomatis login itu bedanya ya. Kenapa saya juga make Coki karena itu, karena lebih cepet connect langsung nyambung. Oke, okay. uh, jadi gitu aja ya untuk video kali ini. Gitu aja semoga kalian suka video ini, kalau suka klik like, kalau nggak suka dislike saja dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Next kita akan membahas tentang bagaimana cara kita membuat profile hotspot gitu ya kan, menggunakan mikmon. Tutorial mikmon, bagaimana cara kita membuat paket hotspot misalnya satu jam, paket hotspot dengan kuota, paket hotspot dengan... Satu voucher bisa dibagi beberapa orang. Kita akan bahas di next video. Oke, okay? sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!